Halo Gadgeters, kali ini Flash Gadget Channel akan mereview gadget keren ini. Let's go! Halo Gadgeters, ketemu lagi dalam Flash Gadget Channel dan kali ini kita lihat di sini ada box yang bergambarkan tabung di sini dan bertuliskan Smart Music Lamp. Ini adalah speaker Bluetooth sekaligus juga sebagai lampu untuk penerangan. Kita lihat supportnya di bagian samping sini. Sini ada tentu saja ada lampu LED-nya RGB plus white di sini, hands free. Jadi ini mungkin bisa buat telepon, music player, ada jack untuk inputnya juga, Bluetooth, ada timernya juga. Oke, tanpa berlama lagi kita buka apa yang ada di dalamnya. Buku manual dalam bahasa China. Kabel data di sini, ada kabel data micro USB dan juga ada kabel 3,5 mili. Ini adalah speakernya. Bentuknya unik ya, tabung dan wow, ini ada seperti gantungannya ya, bisa di bawah seperti ini. Dan mari kita langsung lihat review dari Smart Music Lamp ini. Smart Music Lamp ini mempunyai desain sederhana dengan bentuk tabung berwarna putih. Speaker ada di bagian atas lampu ini dengan jaring penutupnya berbahan metal. Bodi dari lampu yang berwarna putih berbahan plastik polipropilena dan bagian bawah terbuat dari plastik ABS. Smart Music Lamp ini dilengkapi dengan slot micro SD sehingga bisa langsung memutar musik melalui micro SD. Ada juga auxiliary port 3,5 mm yang bisa dipakai untuk menghubungkan audio dengan perangkat lain melalui kabel, bisa dari laptop, handphone, MP3 player, dan lain-lain. Untuk pengisian daya, speaker ini menggunakan port micro USB sebagai port pengisi dayanya. Di sisi lain bagian bawah, terdapat beberapa tombol yaitu tombol mode, tombol pengatur audio atau musik, dan juga tombol power. Pada bagian bawah Smart Music Lamp ini terdapat gantungan berbahan metal yang tentu saja fungsinya untuk menggantung lampu ini di beberapa tempat atau juga bisa kita bawa sendiri. Lampu ini bisa digunakan di luar ruangan seperti saat camping di alam terbuka. Untuk nyala lampu Smart Music Lamp ini cukup terang. Bisa dibilang nyala lampunya seperti lilin menyala dengan 3 pilihan intensitas cahaya. Untuk mengatur intensitas cahayanya, kita tinggal menyentuh bagian atas lampu ini dan mengaturnya sesuai kebutuhan kita. Lampu ini juga mempunyai beberapa pilihan warna nyala lampu, yaitu merah, ungu, hijau, merah muda, biru, dan kuning, yang mudah diganti dengan menyentuh bagian atas lampu ini. Lampu ini juga bisa menjadi equalizer saat musik dimainkan. Selain menggunakan kabel melalui auxiliary port, speaker ini juga dapat dihubungkan dengan perangkat melalui Bluetooth. Dan cara menghubungannya sangat mudah seperti pada Bluetooth speaker lainnya. Bluetooth connected. Untuk kualitas suaranya sebagai berikut. Suara yang dihasilkan speaker ini cukup keras, dan komposisi suaranya juga nyaman di telinga. Dan yang paling penting, suara dari speaker ini tidak cempreng. Sekian review Smart Music Lamp ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan juga share video ini. Jangan lupa juga subscribe Flash Gadget Channel supaya kamu mendapatkan update terbaru dari Flash Gadget Channel. Follow juga akun sosial media kami di Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Sekian video kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!